Masya Allah, pinuh misteri abah kau. Hese, luar biasa dibaca. Masya Allah, ketika ngomongkan gegeraan marungga haji mumpung kuarikan, lantaran engkau mahese, lantaran engkau mahese. Ya Allah, bahasa etate sangat luar biasa terdengar ku keluarga, terdengar ku para murid-murid, tapi diabaikan. Kunaon masa sih? Tapi buktina masya Allah kuari bener hese ke Mekah. Ya Allah, istimewa luar biasa. Ketika kumpul keluarga abah kulat ya, resep nak dahar berjamaah. Ini sudah ngomongin sholat berjamaah. Hese tama. Ini dahar berjamaah. Ngobrol jeung para anak minantu, masya Allah, ngobrol pohara luar biasa, ngobrol ke jeung tetangga terus bebari dahar. Kadang-kadang tilok ngobrol ke ngaji, ngobrol ke dahar bae. Rada cocok bae teman. Tapi kan satu saat ye ieu tia lauk tia ieu lauk meunang meuli ibu sia di Mang Anu. Mang Anu teh meunang meuli di tukang lauk Mang Anu ngaranna. Eta teh terus be datang ka ieu tia di alana lauk ku nelayan ngaranna eta meunang laukna ti laut Anu. Masya Allah, teu kira-kira. Eta nyebutan aya ngaranna dina. Padahal tukang dahar lain tukang ngawirit. Kunaon ari Haji Pedi kolotrak be. Make tas be. Didinya murid Haji Rusdi atau tetep deh pelebah laut benang pamere. Nah itu tekanya huwan kenyana di dahar baik kenyana. Ya Allah, bareng ditanya sanadna kasah orang ke Haji Agus Salim, salah sanad deh tekanya. Tuh pinuhku misteri luar biasa. Masya Allah, tek deh kenyana huwan iya laut teh menang di lautan Anu. Terus tah usia dele ayah ngaranan tah eta tia tebe mun ieu tia jual beli na ayah haraman kaina hoan usia tah si alamun can bisa kos kitu can jadi jelema wada. Berarti ieu urang mah hadir di dieu monyet kabeh. Istimewa luar biasa di Ciduhan abah Uci, masya Allah hebat luar biasa. Didatangan Abah Haji Muh ku tepuguh gagah luar biasa. Abah Haji Us, Abah Haji hari kula mah tahun 93 berangkat sia ka Mekah. Ji ngadadak ya encan belajar manasik teu kudu. Engke sia bisa sorangan. Engke sia di ditu bakal loba kiai nu naranyakeun masalah ka sia. Wadau ngaji ge henteu gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh tahun 93 Abah Haji Yasin aya keneh urang doakeun mudah-mudahan dibere sehat. Dibere panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kula harita bareng ke jeung almarhumah Kiai Haji Soleh Gandaria. Masya Allah, wah luar biasa nyaksikeun. Begitu kula datang ka bandara aya aki-aki mare kita beletik. Set ajaib luar biasa. Masya Allah, jelema ngomong bahasa Inggris kura paham. Jelema ngomong Turki kula ngarti. Jelema komo bahasa Arab kula ngobrol luar biasa. Masya Allah, datang ke kaget luar biasa Ki Soleh Gandaria pada saat itu. Mantakannya nama datang ke akhir hayat muntah pangijeng kula nyuman suku bete. Kuna nyaksikan kula pernah hebat luar biasa. Masya Allah. Tadi ke Haji Abah Hajimu tadi itu kan kita menghormatnya. Nah itu kula yang ngomong kula pernah hebat. Kunaon pulang di Mekah di bandara deui eta kitab leungit luar biasa. Leungit deui hebat. Atuh terus bae da kagak ari teh bisa nanaon eta teh. Ya Allah, tapi kan geus pernah hebat. Daripada Ki Jamal kan pernah hebat. Teh ieu misterina abah sepuh siapa sebetulnya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh masya Allah ketika teh tahun 2018 kamari ke Mekah teh kula tepuguh ka panggih jeung urang Arab jongkung deui ku kula pajar tukang di toko atau pedagang nyana nanya man ismuk kadana kula bisa tahu kitu mah teh
Wala nga jawab. Tohawi. Tohawi, iya. Man ismu abi? Dimyati. Masya Allah, tepugah-tepuguh, jojowakan, itu ngaluncat-luncat. Ibnul Dimyati, Ibnul Dimyati, terus datang kabeh, parolohok, terus ngalengit, itu jelema. Ci, saha, itu jelema. Masya Allah, berarti wawun Ka'bah pula, cek berhenti. Tuh, matakan saha, sabenernya. Hawalan terakhir. Hawalan terakhir, Abah Uci langsung ngomong ke kaula, bahwa luhur apa teka udak ka haji kunaon ka haji teh dek berangkat teh moal waktu dia ti imah langsung ka masjid langsung harita keneh abah datang lucut elbusia bakalna waduh langsung teh berani berangkat ka dia langsung ditunjuk lucut elbusia bakalna masyaallah siapa sebetulnya tuh hadirin wal hadirat rahimakumullah siapa sebetulnya abah sepuh ketika wala kumpul kejeng abah uci harita aya keneh abah bahwa engke bakalna raribut dina lebaran itu aneh luar biasa sedengkeun can pernah berbeda puasa lebaran can pernah berbeda geus diomongkeun bakal berbeda puasa bakal berbeda lebaran maka ketika ayat perbedaan-perbedaan ulah ditinggalkan usia ilmu sulamul munairin tayilah diberabutakan rahasia kukula can tentu bahwa muridna memahami misteri itu masya Allah karena abah uci pernah ngomong ke kak haji kakarak bisa muka tabir abah encan setengah-tengahna geus koskieu komo lamun bisa kabeh masya Allah can setengahna muka tabir abah ka haji geus dibere koskieu ku Allah komo lamun bisa kabeh ieulah tabir misteri nu sangat luar biasa maka dikirimlah guru urang ku almarhumah abah uci ka abah sepuh pada saat eta berangkat siaci ka api salah satu murid daripada Syekh Mansur masih ayakan berangkat ya gali ilmu eta walaupun ku abah geus dibere ilmu genep ilmu palak pada saat eta genep ilmu palak geus diturunkeun ka abah uci tapi pada saat eta berangkat sia ka ditu kunaon jang jawab akhir zaman bakalna masyaallah geus diomongkeun geus diomongkeun.